sebagaimana kita ketahui, memang pemerintah Arab Saudi sudah mengumumkan rencana untuk penyelenggaraan haji tahun 2021. Namun demikian, pemerintah Arab Saudi akan menyampaikan lebih lanjut bagaimana protokol dan kapan akan diumumkan, tentu menjadi pemberitaan yang kita tunggu semua. Tentu kita semua berharap, tidak terkecuali Indonesia, semua dunia mengharapkan pemerintah Arab Saudi segera mengumumkan secara resmi penyelenggaraan haji tahun 2021. Kepastian penyelenggaraannya, tetapi operasionalnya belum disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi, itulah yang sedang kita tunggu bersama-sama. Maka itu saya minta kepada semua kita untuk menunggu apa yang akan menjadi keputusan pemerintah Arab Saudi. Nah, sehubungan dengan informasi dan pengumuman ini, tentu pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama melalui Dirjen PHU sudah melakukan atau berkomunikasi dengan semua perwakilan kita di Saudi Arabia untuk bagaimana melakukan tindak lanjut, menggali informasi ini semaksimal mungkin agar kita bisa mendapatkan informasi yang resmi, informasi yang bisa dijadikan acuan di dalam kita melakukan persiapan-persiapan. Maka di tanah air kita tentu melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder kita, Kemenlu, Kementerian Kesehatan, Perhubungan, dan seterusnya. Begitu juga di Arab Saudi, kita minta kepada konsul kita, konjen kita melalui duta besar untuk bagaimana bisa meng-approach ini, bisa melakukan langkah-langkah untuk mendapatkan informasi secara resmi. Kalau persiapan di tanah air melalui Undang-Undang 8 2019, kita sudah settle. Kita sudah settle. Semuanya insya Allah kita sudah siapkan. Kecuali kalau masalah penerbangan. Nah, masalah penerbangan ini tentu kita menunggu masalah akomodasi, masalah konsumsi, transportasi darat. Kita tidak bisa melakukan rencana atau hitung-hitungan kalau kita belum mendapatkan informasi berapa kuota yang akan diberikan oleh pemerintah Arab Saudi. Maka itu satu yang sangat penting adalah Taklimatul Had, apa yang disebut dengan MOU. MOU itulah akan kita mendapatkan kepastian berapa jumlah yang akan kita dapatkan kuotanya, kemudian apa protokol yang harus kita siapkan, terutama protokol COVID dan protokol kesehatan. Karena ke dalam suasana pandemik hari ini, suka tidak suka kita harus mengedepankan keselamatan dan keamanan jemaah. Ketika itu kita lakukan, insya Allah kita akan memberikan yang terbaik kepada jemaah. Kita sudah bersama DPR. Sama DPR kita melakukan mitigasi melalui tim mitigasi kita dan kita sampaikan kepada DPR. Skenario kita sudah lakukan mulai dari 30%, 25%, 20%, 15%, 10%, bahkan 5%. 5% pun kalau diberi kesempatan oleh pemerintah Arab Saudi dan space waktu untuk persiapan kita masih memungkinkan, insya Allah atas arahan dan dukungan dari kawan-kawan Komisi 8, insya Allah pemerintah siap.